Pohon gua boto-boto banget ini. Mahal kali lakunya ya. Pasarannya gua lagi gak tahu ini. Boto banget ini. Bisa kawin lagi nih kalau kita panen ini. Tuh lihat aja itu boto-boto banget itu. Itu kayak Bang Alif deh. Samperin ah. Bang Alif. Iya, Neng. Benan ada apa, Neng? Bos Mister ada enggak? Tadi sih Abang lihat ada dia di kebon. Ada apa, Neng? Tumben-tumbenan kemarin nih. Enggak, Bang. Udah 2 bulan Bos Mister belum transfer ke saya nih. Duh. Yang bener nih udah 2 bulan. Iya, Bang. Bingung saya juga. Terus gimana ya? Kayaknya akhir-akhir ini ada yang mencurigakan deh. Coba ntar Kak, Abang lihat ya, coba deh ya, yuk. Ya, kita tolong ntar. Ya, Bang. Tolong banget saya. Iya, iya. Kayaknya nggak biasanya gitu loh. Akhir-akhir ini kayak seperti beda gitu loh, Bang. Ya, Bang tahu juga, Neng, Abang juga. Tercoba dah, Bang. Ya, Neng ke situ aja lah. Iya, tolong ya, ya Bang. Iya. Kalau nggak gini deh, Bang. Tolong anterin saya ke Bos Mister, bisa? Bisa, 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 bisa. Iya, tolong ya, Bang. Ayo, Neng. Kini Abang anterin. Bos, ada yang nyari nih. Waduh, bini gua nyusul ini. Ngapain ya? Bos, maaf ya. Ada apa lagi? Tadi Neng lihat tuh nyariin. Hah? Ngapain dia? Gak tau dah. Terus dia mau siapa? Dia sendiri. Terus mana si Ilianya? Itu, di situ belakang tuh. Ma! Eh, Ma, kamu ngapain di sini? Saya ya, balik dulu nih. Ya, udah ya, ketemu ya. Terima kasih ya. Bos ya. Ya, Neng ya. Ya. Pak, kamu kemana aja sih? Udah 2 bulan lo nggak pulang-pulang. Udah 2 bulan pulang nggak transfer ke saya. Bukan begitu, Mi. Papi lagi sibuk. Tuh lihat tanaman papi itu. Papi ngurusin ini kan untuk mami juga. Masa sih cuma tanaman kayak begini kamu jadiin alasan? Lagian kan ada Bang Alik yang bisa ngurusinnya semua. Lagian, Mi, kalau si Alik itu nggak bisa diandalkan. Sedangkan tanaman papi lihat tuh banyak sekali tuh. Tapi kalau papi tinggal, mati nih tanaman. Aku curiga deh. Kayaknya ada nggak beres juga nih, Pi. Seperti kayak ada wanita lain dah. Dengar dulu, Mi, penjelasan papi. Ya, kenyataannya ada kan, Mi. Papi ini memang benar sibuk. Sedangkan si Alik nggak bisa diandalkan. Bingung nih si bos, gimana punya bini 2 bulan gak transfer dia, mana tuh ya? Bingung gak gua, dal bini cakep banget. Waduh, ada Nani lagi, tadi ada Lia, gimana nih, pusing nih gua dah. Tadi sih kayaknya ada. Terus kemana? Ntar coba dah. Perasaan mukanya begitu amat sih. Masih nanya nih. Bingung kan. Bingung ntar coba. Ntar saya lihat dulu. Masih ada nggak? Gitu doang. Maksudnya masih ada gimana sih? Kan aku nanya si Abang. Gimana? Di sana masih ada nggak? Ini kenapa sih? Au. Kayak orang gabung aja. Au. Kan saya nanya. Bisa kemana? Gimana gua jawabnya ya? Bingung juga ini. Tadi si Lia datang. Sekarang Nani datang. Malik, pokoknya saya enggak mau tahu di mana Bang Nisa. Anterin enggak? Aku pengen ketemu dia. Cepetan. Ayo. Ayo dah, tunjukin dah. Loh, itu siapa sama suami gue? Kayak kenal, siapa ya? Wah, nggak beres nih kayaknya. Harus paranin.
Bos, izin lapor bos. Lapor apa lagi, Lek? Tahu mana bos, saya pusing dah nih. Takut ketampuan dah. Duh, si Nani ngajak lagi nih. Nani? Siapa tuh Nani? Nani itu pemain bola, Nani. Masa kamu gak kenal Nani? Pemain bola? Iya. Ya sayang, kamu kemana aja aku cariin. Sayang. Siapa dia? Ini si Nani. Hei, kamu siapa? Panggil-manggil suami saya sayang. Saya istrinya. Istrinya? Pak, siapa dia? Itu sayang aku. Coba jelasin ke saya. Aduh, gue pusing dah, pala gue nih pusing. Kasar pelakor lo. Eh, siapa yang pelakor? Lu lah. Gue? Iya. Suami lo yang mau sama gue. Hei, lu siapa manggil-manggil suami gue sayang? Dia suami aku juga. Kenapa? Suami lu sejak kapan lu jadi istrinya? Lu tanya sama suami lu sejak kapan? Dasar lu pelakor. Siapa yang pelakor? Lu lah. Gue? Ya. Gak salah, makanya lu rubah penampilan lu. Penampilan gue kenapa? Masalah ya, buat lu. Jauh lah dari gue gimana. Jauh sih? Dari mana? Tanya suami lu. Eh, kalau lu gak godain laki gue, gak bukin laki gue.